Ji. Nah, untuk obrol santai kali ini kita akan membahas tentang alat HT6510 yaitu Shure Harness tipe D. Kemarin saya sudah melakukan uji untuk beberapa sampel, tepatnya 3 buah sampel. Yang pertama adalah vinyl plate atau bahan untuk whiteboard. Lalu yang kedua adalah plexiglass atau semacam kaca akrilik. Lalu yang ketiga adalah hard rubber atau karet yang kekerasannya lebih tinggi. Untuk pengukuran pertama menggunakan bahan vinyl plate, kita mendapatkan nilai kekerasan sebesar 51,9. Untuk bahan kedua, yaitu hard rubber, kita mendapatkan nilai kekerasan sebesar 67,3. Dan untuk bahan ketiga, yaitu plexiglass, kita mendapatkan nilai kekerasan sebesar 81,9. Dari ketiga bahan tersebut bisa kita ketahui untuk plexiglass memiliki nilai kekerasan yang paling besar. Nah, sobat uji, gimana? Udah paham kan? Oke, sampai jumpa lagi.